bersetuju dengan langkah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Pendirian Menteri Berkenaan YB Fahmi Fadil mesti didukung oleh semua pihak, terutama pengguna-pengguna Telegram. Biarpun aplikasi Telegram ini mungkin tidak sebanyak lain-lain aplikasi, tetapi kesan negatif yang wujud dari bahan-bahan yang dipergunakan itu cukup merosakkan. Dan apabila pihak pengendali saluran itu tidak mahu bekerjasama dengan menteri atau pegawai-pegawai KKD ataupun MCMC, maka saya merasakan bahawa langkah-langkah susulan mesti dilakukan, kerana negara kita mempunyai sistem. Biarpun kita mempunyai perjanjian atau protokol untuk melayani semua saluran media, namun perkara-perkara yang melibatkan tentang bukan saja soal perundangan, tetapi bahan-bahan yang terkandung dan tersebar di dalamnya harus dilakukan pencegahan. Jika ada negara ataupun negeri di bawah governor tertentu telah mengharamkan saluran tertentu umpamanya, maka saya berpendapat bahawa jika ianya merosakkan masyarakat, ianya hendaklah